Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para penggemar sinetron Takdir Cinta yang kupilih. Berjumpa kembali bersama Mimin ya, yang seperti biasa akan mengulas dan memprediksi alur cerita dari sinetron Takdir Cinta yang kupilih, yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Dimana kali ini Jepri yang berhasil menemui Novia dan memberikan bukti percakapan antara Hakim dan juga Tami, juga foto-foto Hakim bersama Tami ya guys. Dan bahkan Hakim pun dibuat terkejut di saat Jepri memintanya untuk menyudahi kebohongannya selama ini kepada Novia. Hakim pun panik saat melihat Jepri, yang ternyata Jepri mengetahui semuanya tentang hubungan dirinya bersama Tami. Wah guys, tentunya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung, silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Dimana terlihat kali ini Tami yang sudah pulang dari rumah sakit. Terlihat Tami yang dijemput oleh John, namun di tengah perjalanan tiba-tiba saja handphone Tami berbunyi ya guys. Tami pun dibuat terkejut karena Hakim menelponnya di saat dirinya sedang bersama Joe. Dan Joe pun bertanya kepada Tami siapa yang menelponnya, tapi sepertinya Tami pun akan memberikan 1000 alasan agar Joe tidak curiga ya guys. Lalu kemudian di sisi lain Jepri yang menemui Hakim dan bertanya tentang kondisi Tami kepada Hakim. Di situ Hakim yang berpura-pura tidak tahu apa yang dimaksud oleh Jepri. Tapi Jepri pun di situ langsung mengatakan jika akan sampai kapan Hakim akan menutup-nutupi semua ini dari Novia. Terlihat wajah Hakim yang sangat terkejut karena ternyata Jepri sudah mengetahui semuanya. Dan sepertinya Novia pun akan mengetahui semuanya setelah membuka map yang diberikan oleh Jepri ya. Wah guys, tentunya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya. Maka dari itu saksikan terus sinetron Takdir Cinta yang kupilih yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya. Silakan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.